walaupun ini gak bikin mati, tapi ini sakit banget. Pak Hendro? Dasar kamu terjalang! Erika, kamu buta ya? Kamu gak tahu aku lagi sakit? Kenapa dia bisa di sini? Jangan-jangan kalian sudah... Sudah, Pak! Hah? Sudah, Pak! Bilang! Kamu gak punya malu ya? Atau kamu sudah putus? Gak tahu malu kamu bilang. Kamu mau basa-basa lagi sama kamu? Kalau kamu cepat ganti baju. Apa urusannya dengan kamu? Erik, coba lihat pacar kecil kamu ada di sini tuh. Bos, kamu ngapain di sini? Kan aku suruh di mobil. Awalnya aku ingin nungguin kamu di mobil, tapi tiba-tiba ada pria yang ketuk kaca. Dan pas aku turun, pria itu malah nampar aku. Namparmu? Siapa? Elis, maksud kamu? Saat menamparku, pria itu bilang kalau aku gak boleh merebut kamu dari Elis. Dan ini cuma peringatan saja. Lain kali, dia akan menghancurkan wajahku. Kejam banget kamu, Elis. Cuman gara-gara dia bilang kayak gitu, kamu marah banget sama aku. Hah? Kamu ngeliat mukanya? Aku bisa loh panggil polisi buat kamu. Oke, lapor aja. Kita lihat siapa nanti yang bakal ditangkap. Elis, kamu gila ya? Aku janji, aku gak akan ketemu kamu lagi kok. Gimana? Saya minta rekaman CCTV dibawa ke kantor sekarang.